Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah, pemirsa. Untuk mencegah penyebaran virus corona, Polsek Tembalang membentuk Kampung Tangguh Nusantara Candi. Kampung Tangguh bertujuan untuk mendisiplinkan warga dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Kapolsek Tembalang, Kompol Mas'ud, memimpin langsung apel persiapan pembentukan Kampung Tangguh Nusantara Candi di Durenan, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. Pembentukan Kampung Tangguh Nusantara Candi ini, menurut Kompol Mas'ud, adalah untuk memperkuat kesiapan warga dalam bergerak bersama melawan COVID-19 yang kini tengah melanda. Warga Kampung Tangguh Nusantara Candi akan lebih mendisiplinkan diri mereka dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang dianjurkan pemerintah. Semua ini dilakukan adalah untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Kampung Tangguh Nusantara Candi ini harapannya masyarakat, unsur masyarakat secara bersama-sama saling bahu-membahu untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan khususnya, dan juga bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk menjaga atau mencegah daripada kejadian-kejadian khususnya kriminal maupun kantipmas, dan juga kaitannya pencegahan terhadap peredaran virus COVID-19. Ada 12 tangguh Nusantara Candi di Kecamatan Tembalang yang diresmikan secara bersamaan. Dengan adanya Kampung Tangguh Nusantara Candi ini, diharapkan percepatan penanggulangan COVID-19 akan segera terwujud. Nugroho Setiabudi melaporkan.